Ciregat. Sorry bro, saya akan memberikan tips and trick lagi atau trik dan tips buat Nomi sampai 40 guys. Pokoknya kalian yang mau bisa jangan lupa di subscribe dulu guys, kalau subscribe itu gratis, dan jangan lupa di tekan like-nya juga guys, biar mana kalian suka dengan video ini cuy. Ayo guys, biar saya semangat tembusin like-nya 500 cuy. Oke, di sini saya di map observatory itu, yaitu map yang baru. Oke, langsung saja dapat MP40 dan ada musuh di bawah ya. Oke, langsung aja kita samperin karena saya let's go. Disamperin cuy, gaskeun. Yo, kita ambil dulu detingan nih guys ya. Karena MP40 adalah senjata SMG cuy. SMG ini jarak sedang, dekat juga bisa, tapi jangan terlalu dekat cuy. Karena kalau kita melawan shotgun maka akan mati. Jadi jaraknya sedang ya guys ya. Kalau SMG yaitu jaraknya sedang, gak jauh-jauh amat, dekat-dekat amat cuy ya. Oke, lanjut ya guys ya. Kita akan memberikan no miss MP40 trik dan tipsnya memang. Yang pertama, kalian pada tahu cuy, kalau kalian sudah menonton video yang no miss itu atau top global MP40 di video saya, yaitu yang pertama yaitu semi tapping guys. Kalau misalkan kalian menggunakan senjata ini dengan tapping itu maka salah juga. Kalau senjata ini ditekan juga salah juga cuy. Jadi gunakan senjata ini dengan semi tapping atau misalkan gitu guys. Garing. Jadi jangan semua peluru langsung dihabisi, nantinya malah kita yang kalah. Jadi senjata ini semi tapping guys. Oke, bila mana kalian bingung senjata semi tapping ini gimana sih bang, kalian simak video ini aja guys ya. Oke. Oke, lanjut. Oke, di sini saya kelihatan musuhnya cuy, di depan kita cuy, di depan kita. Langsung saja kita tunggu manjau. What? Oke, lanjut ke tips yang kedua. Oke, tips yang kedua yaitu adalah a few moments later, jarak harus di belakang. Oke, kalian jaraknya harus di belakang guys. Jadi jika kalian war itu jangan di depan, jadi di belakang guys, biar war kalian itu enak gitu ya. Enak. Eta bang ya, kalau kalian sudah bisa mengatur jarak MP40 ini, saya sarankan untuk support ya guys ya. Untuk support itu saya saranin MP40, kalau rusher saya saranin shotgun ya guys ya. Kalian kalau war jangan paling depan. Aku Asia paling depan lo, jangan tuh ya, karena itu membuat kalian akan kalah melawan senjata shotgun. Oke, lanjut memang ke tips yang ketiga, senjata yang cocok support ya. Betul, tadi saya sebutin senjata ini cocok untuk support ya guys ya, buat kalian yang bisa mainnya tidak main depan atau paling depan, itu lebih baik gunakan MP40 guys. Ini cocok buat para support guys ya. Support ini akan bertarung di belakang, tapi support ini berperan untuk membantu seorang rusher, karena support mancap jiwa. Kalau tak ada support, rusher tidak akan menang. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Oke, lanjut ke tips yang keempat ngomong ya, yaitu jumpsuit memang ya. Jumpsuitnya gimana ya ya bang, jumpsuitnya gimana? Jumpsuitnya saya ajarin cuy, minimal 2 kali sih. Ini minimalnya 2 kali jumpsuit kalau MP40. Kalau shotgun minimalnya itu 1 juga bagus. Ini minimalnya 2 kali jumpsuit, maksimalnya 3 atau 4 guys ya. Itu udah maksimal cuy. Jadi buat kalian yang para pengguna MP40 itu minimal jumpsuitnya 2 ya guys ya.
bila kalian namanya jongkok, silakan nih guys, kita coba lihat cuy. Oke, jump set kita cuy. Oke, dua kali jump set, tapi musuhnya ke Growl. Kita lihat nih cuy, kalau sering jump set ini bagus sih sejatinya. Oke, kita taruh Redmin. Aduh, kita yang salah cuy. Wadadaw, kita di atas cuy. Wah, 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 sekarat banget cuy. Kalau kita tahu cara pengarahan MP40 itu sudah mantap ya. Tadi saya semi tapping guys. Lihat darahnya cuma 2 tersisa 2 cuy. Itu terbilang sangat gigi ber, bukan memangnya gigi per. Yo, ini keren. Ya, jumpsuitnya gimana sih bang? Kalian tinggal cek aja tutorial jumpsuit atau saya akan berikan nih. Ya, contohnya. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Oke, lanjut ke tips yang kelima cuy, atau trik yang kelima memang ya, yaitu a few moments later. No jump set jika musuh berlari guys ya. Jangan jump set jika musuh berlari, atau biarkan kalian nembak-nembak aja guys. Jangan jump shoot. Ya. Kalau misalkan jump shoot itu salah cuy. Karena jump shoot bila mana kalian depan lawan depan, kalau musuhnya berlari itu maka kamu harus jangan jump set biar aimnya tidak busuk. Ya. Kalau busuk nantinya ya kayak ayam. Oke. Oke guys, trik dan tipsnya sudah itu ya cuy ya. Buat kalian yang masih belum tahu atau masih belum bisa, silahkan komen di bawah guys, karena saya menyediakan komen atau enggak follow Instagram saya, bisa menanyakan tentang tips and trik lainnya cuy ya. Silakan aja ya cuy ya. Oke guys, thank you for watching. Agus Siregar, so wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton.